Yo, what's up, guys? Welcome back with me and this Corolla. We are here. Okay. Jadi hari ini gue lagi jadi host karena ya di depan lagi pada sibuk semua. Ini bisa dilihat kalian semua nih. Nah, itu lagi ada mau chat lagi. Jadi ini kita di open dalam. Ya, hari ini mau bahas apa ya? Sesuai thumbnail dan judul. Ya, jadi ini kita mau share ke kalian gimana kita mendetailing sebelum proses pengecatan. Tadi pagi ya prosesnya udah dimulai untuk sebelum masuk open ini. Jadi sebelum dimulai dulu videonya, gue mau minta kalian untuk di follow dulu di Instagram kita. Ada di Art Auto Concept, Art Kit and Store, Art Premium, Art Industry, dan yang terakhir adalah body kit teman kita semua dari Art.Saber. Ya, jadi di follow dulu di Instagram kita, lalu di subscribe juga di channel kita. Ada di kanan bawah komputer kalian, ada merah-merah tulisannya subscribe begitu. Tolong dipencet. Dan juga di kalian loncengnya, jadi kalian tidak ketinggalan info-info dari kita. Oke. Ya, jadi sebelumnya, tadi pagi di mobil udah di detailing untuk bagian kehalusan bodinya. Jadi, ya, videonya seperti ini. Jadi untuk detailingnya seperti itu untuk tadi pagi. Ya, sekarang yuk kita lihat aja mobilnya. Ini mobilnya ada di depan gua. Okay, dan ini Corolla yang waktu itu waktu datang kurang lebihnya video seperti ini. Dan ya sekarang mau kita chat nih, udah sampai ya tahap terakhir untuk progres mobil ini di bengkel kita. Ya, jadi ini udah ditutupin semua, yuk kita cek dari depan aja kali ya. Oke, untuk di bagian depan sendiri, nah ya ini udah ditutupin semua. Jadi yang bagian yang nggak akan kita tembaknya itu kita tutupin semua pakai koran.
ini memakan waktu seharian untuk ngedepin beginian, karena ya jangan sampai ada yang tercet gitu seperti ini. Sampai nomor-nomor pun kita jaga ya, biar nggak sampai kecet. Bisa lihat kerapiannya. Nah, bisa lihat ya, ini benar-benar tertutup semua. Lalu ya nanti ini terus gimana bang kalau bagiannya sela-selanya? Nanti itu kita pakai spray gun mini. Fotonya seperti ini. Nah, nanti kita pakai itu. Jadi untuk bagian detail-detailnya nanti kita pakai itu. Dan ini ya bantu cek juga buat kita ya, karena ini besok akan di set. Kalian boleh komen di bawah kalau ada yang kita kelewat dalam proses menutupi perbagian-bagian ya. Jadi ini aja yang akan kita cat. Ini bulbar juga dicopot dulu, karena biar dalamnya lebih detail lagi. Pokoknya apa yang bisa kita copot. Nah, untuk fendernya juga ini ada di sini. Ya, ini fender udah kita alusin semua. Ini udah halus semua. Jadi memang sebelumnya itu kita harus permukaan daripada bodinya itu memang harus mulus banget untuk di catnya, agar tidak sampai ada cacat begitu. Nah, untuk bagian samping, ayo bantu kami untuk cross-check sekali lagi mobil ini. Ini udah ditutupin semua. Nah, dan pintunya begini. Ya, jadi udah ditutupin semuanya sampai ini. Ini adalah lubang buat buka tutup buat kunci, enggak kuncinya itu di sini. Ini semua udah dimasukin semua. Dan nanti tinggal dicat dari dalam gitu, guys. Nah, lanjut ke pintu belakang. Nah, ini copot. Copot. Ya, di belakang juga sudah. Kalian boleh bantu cek, ada yang ketinggalan nggak kami tutup nggak, boleh bantu dicek bagian belakangnya. Dan yang terakhir itu di bagian belakang. Nanti sebelahnya juga, soalnya kita mau minta bantuan kalian juga untuk mengecek mobil ini. Di bagian belakang dari lampu sendiri ini tutup, karena ini lubang buat lampunya masuk. Nah, ini udah dihalusin lagi semua, ini udah oke. Sip. Lalu bagian bawah hanya knalpot yang kita tutup. Oke, ini knalpot sisanya akan kita cat semua. Nah, nanti ini nih yang harus di detailin, nanti hati lagi nih, ini pasti kita cat ulang karena data nggak akan kena cat. Jadi nanti kita harus cat ulang. Untuk bagian kaca juga udah. Nah, ini bagian kaca udah kita tutupin juga. Yes, boleh komentar di bawah sekali lagi. Gue minta kalian untuk bantu ngecek nih mobil ya. Nah, di bagian samping sebelah kiri ini, yang biar untuk buat buangan angin kalau lagi nutup bagasi, udah kita tutup. Lalu ini tangkinya. Jadi bagian dalam biasa pakai kecil juga detail, oke? Lalu untuk sebagian sini juga sudah. Oke, jadi tutup dulu, pakai lakban. Nah ya, jadi overall untuk semuanya dari mobilnya sendiri ya nggak ada masuk tempat. Jadi ya untuk overall untuk semuanya dari bodi mobilnya seperti itu. Kita lanjut nanti ini bakal kita cat juga. Ini slot bar nanti akan kita cat juga slot barnya. Lalu part-part yang akan kita cat lagi. Nah, nih jadi gantung-gantung dia. Ini adalah buat buka kapsinnya misalnya. Ini kita cat juga. Jadi oke. Lalu lanjut. Nah, sini nih. Sampai perintilan kayak gini aja kita copot dulu. Copot dekat tembak, dan juga udah dihalusin lagi semua.
Ini bekas amplasannya karena kita pengen ngalusin ini dulu sampai benar-benar perfect. Nih, handle-handle pintu bisa dilihat sudah kita halusin semua. Dan ya, ini slot barnya sudah dicopot dan ini nggak akan kita cat. Itu tutup kap mesin ada di situ. Dan yang terakhir itu ada ini nih. Nah, ini apa? Ini dari di stiker karbonnya, ini tutupan yang sebelumnya ada di sini. Nah, sebelumnya itu ada di sini. Nah, pokoknya terpasang seperti inilah. Nah, sebelumnya terpasang seperti ini. Ini kita copot biar dalamnya juga bisa kita cat dengan detail. Ya, mungkin untuk vlog hari ini cukup segini dulu. Nggak bisa banyak dulu yang gue sampaikan. Gue minta kalian untuk bantu ngecek mobil ini aja sebelum naik cat ya. Jadi warnanya apa, penasaran? Tungguin terus. Makanya di subscribe dulu di channel kita. Kalian loncengnya, jadi kalau kita nanti upload video ini, kalian nggak ketinggalan videonya. Jadi bisa tahu warnanya apa, jadi yang apa. Oke, gue minta follow juga di Instagram. Gue ingetin lagi ada di sini. Oke, jadi mungkin itu aja. Kalau mau beli baju jangan lupa di Earth Industry. Jadi ini yang gue pakai itu lagi ada Earth Avenger. Nah, nanti kalau yang mau boleh DM aja di Earth Industry. Jadi mungkin segitu dulu yang bisa gue sampaikan. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. And see you in the next video.